Assalamualaikum guysku, selamat datang di Kim Channel yang videonya konyol tapi tidak konyol-konyol amat. Wah, hari ini senang banget mau hunting kuliner lagi bareng Ibu Marina. Selaku kepala desa bikin batem. Mau hunting kuliner. Jadi aku tuh memang aku ceritain dulu sebelumnya ya, aku tuh pernah datang ke restorannya. Belum datang sih. Mau datang tapi nyasar karena enggak tahu alamatnya. Dan aku lihat di internet memang dia ini banyak cabang, dan kali ini mau hunting lagi kuliner yang sama tapi di tempat yang berbeda cabangnya. Dan semoga aja kali ini bisa terrealisasi, karena sekarang saya udah bosen banget nunggu Anda Marina, tolong, ini udah jam 10:30 masih belum dijemput juga, mau dijemput jam berapa lagi? Aku udah siap padahal udah tinggal caw aja. Ya ampun, rambut aku begini aku tambah gendut anjir. Terpaksa banget potongan yang kayak gini karena mau foto untuk ijazah wisuda. Tapi yang gak apa-apa lah ya, pakai sanitizer dulu sebelum pergi kemana-mana ya. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe Kim Channel. Kita sambung videonya nanti kalau aku udah ketemu Marina ya. 2000 years later. Halo. Hai. Mau kemana kita? Kita mau makan makan. Kami udah janjian dari semalam ya, Rin. Ya. Gelap. Semoga tokonya tidak tutup. Semoga tidak nyasar lagi. Amin, amin. Dah. Jancuk. Kami itu ternyata zong. Mau makan bakso juragan yang bakso lava tuh zong ya, Rin. Jadi sebagai gantinya kami Palembang Icon. Palembang Icon. Wah, jadi zong. Mau makan bakso juragan, bakso lava, zong. Udah jauh-jauh ke KM9. Dan sebagai gantinya kami mau makan di Jiro Ramen. Jiro Ramen Palembang Icon Mall. Menurut aku Jiro Ramen ini top one dari pernah ramen aku makan. Yang keduanya itu Ramen Nation di Palembang. Yang pertama Jiro. Nah, Kalina belum pernah makan Jiro Ramen? Kalau yang Jiro belum pernah makan. Mari kita ajak dia ya. Kita cobain. Pokoknya mantul. Aku tahu dari Ratu Rangga Puja Gustari. Dapat racun dari mereka sama Rema Diniati. Dan beneran enak banget rasanya tuh, enak. Dan mari kita makan. Cobain. Tapi masih jalan dulu ke atas. Di lantai 3. Mesti ke lantai 3 dulu. Kita jalan atau merangkak? Aku lupa bawa clip on, jadi harus agak sedikit teriak-teriak kalau ngomong. Ya, nah, nggak bawa clip on, tapi bawa tripod. Jangan. Selamat datang di Guardian. Giordano. Jiro Ramen. Karena ya. Dokumentasi. Sini. Ririn pesen yang hitam-hitam ya. Gyoza hitam, mie hitam. Sedangkan sisanya itu aku. Yang ini aku. Takoyaki dan bento. Mau makan. Tapi dia dokumentasi terus. Minumannya leci tea.
Oke, di sini bakal aku jelasin ya. Aku kagum dengan mie-nya sih, aku takjub dengan mie-nya. Dia tuh teksturnya kenyal, masih kenyal walaupun udah direbus, enggak benyek. Masih kayak keras-keras gitu, masih tekstur mie-nya tuh masih enak banget untuk dikunyah. Dan slice ayamnya itu gede banget, puas banget kalau Anda makan di sini. Aduh, enak banget. Aku tertegun dengan kuahnya juga. Dan ini gyoza yang hitamnya dari tinta cumi ini juga parah. Ini mau nangis, enak enak banget. Ya Allah, aku nyesel cuma pesan satu. Overall ini bagus, enak. Aku wah, nggak bisa berkata-kata lagi. Cuman wah, wah dan wah. Menunya juga enak, guys. Lagi mencicipin apa, Bu? Aku mau nyicipin nih takoyaki. Takoyaki. Takoyaki ini ada kulit bawang bombay. Kulit bawang bombay yang digoreng ya. Dan mayones ya. Mari kita coba. Bismillah. Nyam. Wah, rasanya sudah bisa saya pastikan enak gitu ya. Enak banget. Di dalamnya kayak ada sejenis mayones. Oh. Sama irisan daun bawang, enak banget. Pakai irisan daun bawang. Ini di dalamnya tuh nggak ngerti lagi nih apa, kayak ada rasa-rasa dagingnya juga. Mungkin pakai daging giling ya. Coba minyak. Minyak hitam, bukan berarti mie ini tidak menarik, tapi rasanya enak banget ini. Di dalam mininya ada apa aja, Din? Ada jagung. Ada jagung. Ada telur setengah matang. Ada telur, ada karage. Karage, ayam atau tepung ayam ya. Ayam goreng tepung ya. Ini ada nori nih. Nori, rumput laut. Dan ini kuahnya itu yang enak banget ya. Kuah kaldu yang benar-benar enak banget. Oh. Nampot. Di sini sih kuahnya itu nagih banget. Kuahnya tuh nggak ngerti lagi dia buat pakai apa ini, pakai racikan apa, nggak ngerti. Takoyakinya juga enak banget. Kayak ada rasa udang giling dan ada udang utuhnya gitu. Ini mantul. Nggak ngerti mau nangis. Enak banget. Ini yang aku minum cocolan gyoza. Cocolan gyozanya aja itu enak banget dimakan kayak gitu aja. Masa? Apalagi kalau ditambah gyozanya, aduh. Gak ngerti. Cuman satu kata, wah, wah dan wah. Takoyakinya menurut aku sih gak cocok di lidah aku kalau ada rasa ini. Rasa kulit bawang bombaynya itu. Jadi agak sedikit mengganggu menurut aku ya. Overall sih enak banget. Ini makanan surga. Ya, ini gyoza hitam. Saya gyoza. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Wow. Bentar. Enak ya. Tanpa kata-kata. Bukan kata-kata, dengan kata-kata. Takoyaki. Wow. Masih perlu pak? Takoyaki. Wah, habis. Takoyaki is done. Gyoza is done. Tinggal bento. Oke, di sini aku mau kasih unjuk ke kalian itu paketan bentonya. Aku beli ini dengan harga 32.000 kalau aku nggak salah ingat. Ada isinya nasi, salad, sayur, ayam tepung, telur dan saus. Aku mau cobain ya. Aku penasaran ini saus apa? Kayaknya saus ABC dilihat dari warnanya. Ternyata bener saus ABC. Dan aku mau cobain ayamnya. Ayamnya digorengnya garing, warnanya bagus dan gendut gitu. Ini ayam tanpa tulang, jadi semuanya daging. Aku cobain. Rasa ayamnya dia kayak ada rasa saus, olahan saus gitu, tapi bukan saus ABC ya.
kayak nggak tahu, mereka kayaknya buat sendiri deh sausnya itu, sausnya agak asin. Dan nasinya itu pulen banget, aku nggak pernah nemuin nasi sepulen ini sebelumnya, serius. Nah ini satu lagi yang buat aku nggak yakin, ini telur setengah matang atau bukan. Kalau dia telur setengah matang, kuningnya itu masih padat gitu, tapi berair, gimana sih ngomongnya, nggak ngerti deh. Nggak amis juga telurnya. Ini makanan enak. Kayak ada saus ya, saus atau kecap asin dagingnya. Saus. Ini memang benar saus. Ini bukan minyak loh. Ini bukan minyak guys. Ini kayak saus. Jadi makanya rasa ayamnya enak. Terima kasih buat yang udah ngikutin ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Like, share, comment, dan subscribe. Oke. Okay. Turun. Melaporkan dari Palembang Icon Mall. Tada. Ya, kami mau pulang. Terima kasih buat Marina sudah menemani. Sama-sama. Kita gagal mendapatkan bakso yang kita impikan untuk dimakan ya. Tapi mendapat pengganti yang sangat enak, Jiro Ramen dari Palembang Icon Mall. Benar-benar gak nyesel. Harus cobain ke Palembang Icon Mall Jiro Ramen. Oke. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Dadah.